dimulai oleh His menggunakan teknik trompet, men ya. Ternyata di cover menggunakan bahasa Inggris oleh si Big Man, yaitu dari Justin Bieber ya. Yeah. Oke, okay, kita. Oh, nice. Oke, okay, come on. Ya, yeah, come on. Hey, joget lagi, men. Despacito. What's up? Kembali lagi bersama gua di Bucenur. Pada selamat datang, gua ucapkan buat lu semua yang baru mengklik video gua ini. Gua harapkan lu semua enjoy, aman, and santuy ya. Jangan lupa kalian subscribe tentunya. Tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu subscribe dulu biar bisa saling ya, saling sayang tentunya sama gua tentunya. Oke, pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video beatbox lagi, men. Konten-konten yang paling dicari di channel gua ini, men, yaitu beatbox lagi, men. Ini persembahan dari dua pemuda dari Asia, tentunya dari Korea Selatan, yaitu si Big Man dan juga His. Dia ini mengcover lagu Despacito, men. Despacito. Siapa sih yang enggak tahu Despacito? Pasti kalian tahu ya. Despacito artinya perlahan-lahan atau pelan-pelan. Pelan-pelan. Wah. Jangan sange Anda. Anda semua jangan sange. Langsung saja kita lihat ini dia. Performa dari His dan juga Big Man untuk mengcover Despacito versi beatboxnya. Let's go. Ini dia, men, dari Korean Beatbox TV. Yo, this is His and this is Big Man. Okay, Korean Beatbox. Let's go. Dimulai oleh His menggunakan teknik trompet, men ya. Trompet bass gitu ya. Disambut oleh Big Man. Perpaduannya sangat epic, men. Sebentar. Buset. Ini si His menggunakan tun-tun gitu ya. Tung, tung, tung. Dan juga suara double B-nya itu, double pedalnya itu mantep banget, men. Stop it. Suaranya gitu, men. Dan juga ini si His menggunakan teknik bass yang seperti itu, men. Nah, ini bagian si Big Man, dia cuma nyanyi dan nantilah dia mungkin gantian dengan His untuk bernyanyi, men. Oke, okay, kita lihat lagi. Wow, you are come and feel your stand away slowly. Sebentar. Oh, ini Despacito yang versi bahasa Inggrisnya, men, yang di cover oleh Justin Bieber itu. Gua kira ini si Despacito penyanyi aslinya itu, men. Siapa mungkin namanya? Lupa gua, men. Gua kira sih itu si lagu Despacito versi Spanyolnya, men, ya. Versi bahasa Portugisnya gitu, bahasa Spanyolnya. Ternyata di cover menggunakan bahasa Inggris oleh si Big Man, yaitu dari Justin Bieber, ya. Yeah. Oke, okay, kita lihat lagi, men. Gute, tengo. Enak sekali dari His, men. Sebentar, gimana ya cara His? Kliknya enak, His.
suara double B nya nak. Gua mesti belajar gak menganjay. Masih bertanya dengan malu gue nih. Oh, nice. Okay, come on. Sebentar. Itu suara Big Man. Suara bass itu, bass andalannya si Big Man, rutinnya gitu ya. Namanya kalau di beatbox itu rutinnya. Wah, keren banget ini men. Kolaborasi sangat-sangat epic. Tag team yang sangat-sangat perfect nih, men. Dari tingkat Asia tentu saja. Oke, kita lihat men. Oke, goyang bersama men. Sumpah. Sumpah entah kenapa men, gua seneng banget men. Suara tunnya si Hiss itu tung tung tung. Ah, hilang suara gua men. Gua enggak bisa suara high gitu men. Ini terlalu high suaranya. Tung 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 tung. Enggak tahu gimana cara bunyinya, gua masih belajar gua men. Oke, kita lihat lagi sama-sama. Oh, you are. Bagus sekali suara Big Man ini men. Good job. Sebentar, enak sekali suara trompetnya si Big Man. Nah, hilang suara gue men. Bagus gak? Oh, mirip dong. Ini hasil belajar otodidak gue men. Oke, kita sama-sama belajar lagi. Oke, dengar, dengar. Suaranya, suara Hiss itu wah. Suara BMG-nya, BMG dari si Big Man. Sebentar, bagi kalian yang nggak tahu BMG itu seperti, seperti itu men. Ya kurang lebih lah seperti itu deh men. Oke, kita lihat dulu. Di selang-seling gitu ya, BMG-nya si Hiss dan juga BMG-nya si Big Man di combine gitu men. Anjir, suara apaan ya teman? Tekniknya si Hiss ini unik banget men, anjir. Suara-suara orang sange itu men. Oh no. Anjay, gue jadi ngawur ini men. Oke, kita lihat lagi men. Ya, come on. Joget lagi men. Despacito. Despacito. Mm.
Mana kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, comment, and share, dan jangan lupa kalian subscribe tentunya. Bantu channel gue ini men untuk bisa berkembang dan bisa mengedukasi kalian seputar music. Oke, see you the next time. Nama gue Rido, sampai jumpa di konten-konten gue selanjutnya, and salam mamen. Goodbye.